Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih dalam chapter 1 SM015 number system and masih juga dalam subtopik 1.2 iaitu complex number. Okay, kita dah belajar kenal complex number. Kita dah belajar apa itu conjugate of a complex number and sekarang kita nak belajar algebraic operations on complex number. Okay, kita nak belajar operasi yang boleh kita buat dengan complex numbers. Okay, so ada beberapa operasi yang standard dalam complex number. Okay, so yang pertama kita ada addition. Okay, yang kedua kita ada subtraction, yang ketiga kita ada multiplication, and the last one kita ada division. Okay, so ada empat main operations yang kita boleh buat dengan complex number. So kita akan quickly go through the first one, which is addition. Okay, macam mana kita nak buat proses ataupun operasi tambah bagi dua atau lebih complex number. So dalam example yang madam akan tunjuk ni, kita akan buat operasi kepada dua complex number. Okay, it can be more, tapi untuk basic knowledge kita akan buat dua sahaja dahulu. Okay, so yang first one kita ada addition of two complex number. Okay, so kita boleh tengok definition dia dekat sini. If kita ada plus, okay, between two complex number. This is the first complex number and this is the second complex number dan kita ada operasi tambah di tengah. So, madam akan explain dengan cara tunjuk contoh pada soalan A. Okay, so kalau soalan A kita tengok, this is the first complex number plus another complex number. Okay, so macam mana kita nak tambah? Cara yang mudah adalah kita buka kurungan. Okay, kita buka kurungan. So, bila kita buka kurungan, this one would be 5 plus 4i plus 7 plus 2i. Okay, dia akan jadi macam ni. So, once kamu buka kurungan, next step adalah kamu akan kumpulkan. Okay, macam kita tahu, complex number dia mesti dalam bentuk A plus BI. Okay, so kita akan kumpulkan semua real number yang tak ada I tu satu kumpulan and yang ada I ni pun satu kumpulan. Okay, so kita kena analisis. So for this question, soalan A ini, kita akan kumpulkan yang real part. Okay, real part adalah yang tak ada I. So kita ada 5 plus 7 dekat sini. Plus 5 plus 7 jadi 12. And then kita akan kumpul pula bahagian imaginary part dia, iaitu bahagian yang ada I. So kalau kita tengok kat sini, ada positive 4I plus dengan 2I. So kita akan dapat jawapan 4 tambah 2I dia akan jadi plus 6I. Okay, so ini yang untuk contoh soalan A. Very simple. So kamu boleh have a try untuk soalan B dan C. So, madam ulang the step. Yang pertama, kita akan buka kurungan. Dan yang kedua, kita akan kumpulkan real part dengan imaginary part. Dan baru kita simplify untuk dapat jawapan akhir. Okay, next kita akan pergi kepada operasi tolak, subtraction. Okay, so more or less the same. Kita ada two complex number, okay, di sini. Dan kita akan buat operasi tolak. So, again, kita tengok contoh soalan A di sini. Kita ada complex number 5 plus 3i ditolak dengan another complex number 4 minus 2i. Okay, method yang sama. Pertama sekali, kita akan buka kurungan. So, dia akan jadi 5 plus 3i. Kemudian untuk kompleks number yang kedua ni, kita perlu hati-hati di mana kalau negative 1 didarab dengan 4, so dia akan jadi negative 4 dan yang ini akan jadi plus 2i. Okay, so penting untuk buka kurungan tu supaya kamu tak tersalah dia punya sign. Okay, and then next, kita akan kumpulkan real part dengan imaginary part. So, real part adalah yang bahagian tak ada i tu. So, kita ada 5 dengan negative 4, which means 5 minus 4. So, kita akan dapat real part dia sebagai 1. And then next, kita compare imaginary part dia yang ada i tu. So, kita ada 3i dan juga 2i.
So 3i plus 2i, jawapannya adalah plus 5i. Okay, so this is the answer for soalan ini. Okay, so boleh juga cuba soalan B dan C. So kita dah buat addition, kita dah buat subtraction. Next, kita akan pergi kepada operasi darab. Okay, operasi darab antara complex number. So contoh yang madam bagi di sini, ada dua complex number yang perlu didarab. Okay, kita tengok soalan A dahulu. So untuk soalan A, kita ada 5i, okay, didarab dengan 3 plus 4i. So bagian sini, apa yang kita perlu buat bila darab, kita akan darab seperti biasa lah, which means kita akan expand. So kita expand one by one manually. Okay, 5i times 3 and then 5i times 4i. Okay, yang depan dulu. Kita akan ada 15i. Sebab 5 darab 3, 15. Yang ni kita ada i lah. 5i times 3, 15i. Plus, okay, the next one. 5i times 4i. So, 5 darab 4 adalah 20. So, kita ada plus 20. But remember, kita ada i darab i kat sini. So, kita ada i squared. So, it's actually 15i plus 20i squared. Tetapi, ini belum siap. Okay, sebab kita masih boleh simplify jawapan kita. Bahagian mana yang kita nak simplify? Bahagian i squared. Kalau ingat dalam video yang sebelum ni, kita dah tahu nilai i, kita juga boleh tahu nilai i squared. Okay, so madam tulis sikit kalau ada yang dah lupa. I is equals to square root negative 1, but i squared is equals to negative 1. Okay, so maksudnya nilai i squared kat sini, kita boleh gantikan dia dengan, so 15i plus 20 times negative 1. So apa yang madam buat adalah madam ganti i squared dengan negative 1. So kita simplify final answer, dia akan jadi 15i plus minus, okay, minus 20. Okay, so this is the final answer. Madam tunjuk satu lagi contoh untuk soalan B. Okay, again kita akan expand manually satu per satu. Okay, so kita akan expand inilah. Seperti biasa yang kamu belajar macam di sekolah. Okay, boleh. So, macam mana kita akan expand? Okay, 5 times 5, 25. And then, kita akan pergi kepada 5 times 2i. So, kita ada plus 10i. Again, negative 2i times 5. Kita ada negative 10i. Dan last one, kita ada negative 2i times 2i. So, hati-hati dekat sini kita akan ada minus 4i squared. Okay, so kamu dah nampak ada i squared dekat sini. Okay, and by right kamu dah tahu i squared ini saya perlu replace dengan negative 1. Okay, so kita continue dulu untuk simplify. So, we have 25. Okay, bahagian yang sini plus 10i minus 10i dia akan hilanglah sebenarnya. Okay, become 0. Plus 10i minus 10i is the same thing as plus 10x minus 10x. Okay, jadi kosong. So, apa yang tinggal adalah last one, negative 4i squared. And kita tahu kita perlu tukar i squared menjadi negative 1. Okay, and then final answer would be 25 plus 4, which is 29. So, kita dapat satu whole number di sini. Alright, kamu boleh try untuk soalan C and boleh tanya kalau masih tak faham atau tak dapat jawapan. Okay, operasi yang terakhir between complex numbers, kita ada division, iaitu operasi bahagi. So, kalau kita jumpa dua complex number, A plus BI, ada C plus DI, dia dibahagi. Okay, biasanya mana-mana soalan dalam complex number, kalau kamu jumpa operasi bahagi, then tak boleh biar dia dalam bentuk bahagi macam ni. Okay, kita kena cuba juga untuk transform dia jadi bentuk A plus BI yang dah tak ada operasi bahagi itu. Okay, so apa yang kita akan buat adalah kita akan gunakan conjugate.
yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so madam tunjuk melalui contoh soalan A. Okay, soalan A, kita ada 3 over 5 I. Kamu nampak isunya sekarang ni, bila kita ada I di bahagian denominator. Okay, yang menjadi masalah adalah I yang di bahagian denominator itu. Okay, sebab kita nak dia just dalam bentuk ni, tanpa ada bahagian denominator. So, apa kita kena buat? Kita akan cubalah untuk selesaikan dengan cara menggunakan conjugate. Okey, apa yang madam akan buat adalah pada soalan A ini, kita akan darab dengan conjugate yang di bahagian denominator. Okey, madam ulang. Bila kita nak selesaikan division ini, kita kena darab dengan conjugate yang di bahagian denominator. So, kalau denominator kita 5i, the conjugate bagi denominator ini adalah negative 5i. Kita akan tukar sign di depan B itu. Okay, and kita akan darab di bahagian atas dan bawah. Okay, cara tulisnya macam ni. Okay, so kita akan darab dengan conjugate bagi denominator. So, yang ini kita akan simplify. Kalau takut, boleh tulis dia sebagai macam ni. Okay, kita dekatkan. Which means kita akan buat darab atas dengan yang atas, bawah dengan yang bawah. Okay, so bawah kita ada 5i akan didarab dengan negative 5i. Okay, so yang ini bahagian atas kita ada negative 15i. Okay, bahagian bawah kita akan ada, yang ini kita perlu darab lah, buat operasi darab seperti biasa. So, kita ada 5 times negative 5, kita ada negative 25. And then kita ada juga I darab I di sini. So, kita akan ada I squared. Okay, so bawah akan menghasilkan negative 25 I squared. So, again, kamu pun dah tahu, kamu nampak nilai I squared di sini. So, apa yang kita akan buat adalah kita akan replace dia dengan negative 1. Okay, so bahagian sini dia akan jadi negative 15i divided by kita ada negative 25 and kita ada negative 1 untuk I squared. And then kamu akan simplify lah semua ni. Boleh press calculator untuk dapat jawapan. So, kita akan ada jawapannya sebagai negative 3 over 5 I. Okay, so ini untuk soalan A. Okay, kita try buat satu lagi soalan, which is soalan B. Okay, kamu nampak ada dua complex number, bahagian atas dan bawah, dan ada operasi bahagi. So, tak boleh ada operasi bahagi. Kita mesti tukarkan menggunakan conjugate. So, conjugate yang mana? Again, conjugate yang bahagian bawah ataupun denominator. So, denominator kita, kita ada 2 minus 2i. So, kita akan darab dengan conjugate dia 2 plus 2i. So, sama ya, atas bawah 2 plus 2i. So, kamu bolehlah, macam madam kata tadi, kamu rapatkan dia supaya kamu lebih senang buat operasi darab tu. So, kita ada 3 minus i darab dengan 2 plus 2i untuk yang bahagian atas. And then, untuk bahagian bawah, kita ada 2 minus 2i times dengan 2 plus 2i. Okay. So, kita akan simplify bahagian atas dahulu. So, kamu akan buat proses expansion seperti biasa, which kita ada 6 tambah 6i minus 2i minus 2i squared. Again, jumpa lagi i squared. Kita dah tahu apa nak buat. Tapi tak apa, kita expand dulu yang bahagian denominator pula. Kita akan ada 4 plus 4i minus 4i minus 4i squared. Again, jumpa lagi i squared. So, kita kena alert sikit dengan i squared di sini. Okay, bahagian atas dan bawah ada i squared. The rest, kamu perlu simplify sendiri. Okay, simplify lah mana yang kamu boleh. Sebagai contoh, atas kita ada 6. Okay, yang sini boleh solve imaginary part dia. 6i tolak 2i. So, dia akan jadi positive 4i. Minus 2i squared akan replace dengan negative 1. Okay. And then, bahagi denominator dia adalah 4. And then, kita settlekan yang ini. Dia jadi 0. Okay. Plus 4i minus 4i jadi 0. And hanya tinggal minus 4i squared kita again ganti dengan
negative 1. Okay, so bila kita simplify, overall bahagian atas kita ada real part 6 dengan plus 2 right here. Okay, so kita ada bahagian atas dia adalah 8 plus 4i divided by, okay, yang bahagian bawah pun kita perlu simplify, which kita ada 4 plus 4. Okay, sebenarnya kita dapat 8. And final answer, kita boleh simplify lagi, which kita boleh pecah atau split dia punya fraction, become this. And kita dapat 1 plus 1 over 2i. Okay, so this is the answer for question B. You can have a try untuk soalan